Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Edi Anita TV. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial konektor masker. Nah, untuk bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ada 3 helai. Tali yang saya gunakan di sini ada tali satin, panjangnya kurang lebih masing-masing 2 meter setengah, 2 buah kancing. Oke, ini bahan-bahan yang kita butuhkan ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Untuk langkah pertama, kita ambil 3 helai tali satunya, kita ukur atau kita bagi 2, panjangnya sama ya teman-teman, antara kiri dan kanan. Jadi 2 meter setengah tadi kita bagi 2. Oke, ini tengah-tengahnya, bagian tengah. Sekarang kita ambil 1 helai tali satin, di sini kita jadikan sebagai palang. Seperti biasa, ini kita sisipkan. Ini satu helai lagi kita sisipkan kembali. Ini sudah kita sisipkan 2 helai tali satunya. Langkah selanjutnya, kita tarik ujung yang ini yang sebagai palang, akan kita lilitkan dengan semua tali. Di sini ada 5 tali. 1 helai tali 2 kali lilitan. Berikutnya kita ambil tali yang paling kiri, ini kita jadikan sebagai palang, akan kita lilitkan dengan 5 tali ini ya teman-teman. Sudah kita lilit semua, jadinya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita ambil yang paling atas, kita akan jadikan sebagai palang, lilit tapi dengan hanya 1, 2, 3 tali. 2 tali ini kita sisipkan dulu. Jadinya seperti ini. Lanjut, ini kita balik arah, lilit dengan 3 tali juga. Oke, sudah jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya, di sini ada 3 tali, 1 2 3, satu kita sisihkan. Ini kita ambil sebagai palang, tali yang tengah. Oke, kita putar arah.
selanjutnya kita ambil tali yang paling atas, kita akan lilitkan dengan 1, 2, 3 tali. Kita dekatkan ya teman-teman supaya dia rapat. Oke, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ambil tali yang ini, kita akan lilit dengan 3 tali seperti ini ya. Ini tali pertama, kita akan balik arah lagi dengan tali yang sama. Satu. Dua. Tiga tali di sini, terus lanjut dengan melilit 2 tali yang terpisah. Kita dekatkan dulu talinya. Oke, kita dekatkan di sini. Seperti ini. Satu tali. Jadinya seperti ini teman-teman. Kita lanjut ke pembuatan yang ini juga, tapi di sebelah sini ya, di sebelah kirinya. Oke, sekarang kita lanjut kembali, kita ambil tali yang paling kiri, lilit dengan 1, 2, 3 tali. Tali yang ini kita sisihkan. Tiga seperti ini. Sekarang kita putar arah. Kita lanjut ambil tali yang paling tengah. Putar arah lagi. Oke, sekarang yang ini kita ambil. Kita ambil lagi tali yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ambil lagi tali ini, kita lilit dengan 3 tali. Sekarang kita putar arah, lilit dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya sini. Oke, kita lilit dengan 2 tali yang kita sisihkan tadi.
kita dekatkan ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, ini udah 1-2 motif pola kiri kanan. Sekarang kita lanjut pembuatan pola berikutnya dengan pola yang sama ya, yang seperti ini. Teman-teman, ini udah kita bentuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, 11 kiri dengan kanan, udah ada 11 motif. Ini udah cukup saya rasa untuk panjang konektor. Ini ada sisa tali, seperti biasa kita potong terus kita bakar ke dalam. Selanjutnya kalau sudah, tinggal kita pasangkan kancing di atas dan di bawahnya, kita jahit dengan pola manual. Oke teman-teman, konektornya sudah siap kita pakai ya, sudah siap kita gunakan. Ini sudah kita pasangkan kancingnya, dan sisa dari tali ini udah kita bakar. Konektornya udah cantik sekali ini teman-teman. Oke, itu tadi video dari kita, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.